Jadi di video kali ini aku tuh mau bikin unboxing mystery box sama kayak kemarin. Ini aku aslinya mau bikin video ini sekitar 1 mingguan yang lalu, tapi barangnya tuh baru nyampe sekarang, jadi aku baru bisa bikinnya sekarang. Nah, ini sama juga isinya produk kecantikan, jadi makeup tools gitu. Nah, ini aku udah beli dari dua toko yang berbeda. Tapi guys, sebelum kita unboxing mystery box ini, buat kalian yang belum subscribe ke channel aku, kalian harus subscribe dulu, like dan komen juga. Nah, kalau misalkan kalian udah subscribe, langsung aja kita unboxing mystery box-nya. Nah, yang pertama kita buka yang kecil dulu. Ini aku lupa belinya di mana, nanti aku bakal taruh di sini. Ini tuh aku beli sekitar 10.000 kalau nggak salah. Jadi ini tuh produk Madame G gitu guys, tapi dapetnya random. Jadi aku nggak tahu ini isinya apaan. Aku tuh beli mystery box ini pas lagi ada Shopee 12-12 gitu, jadi gratis ongkir, terus dapet cashback gitu guys. Ini bubble wrapnya tebel banget guys. Ini aku dapat 4 produk Madame G. Bentar kita buka satu-satu. Yang pertama aku dapat eyeliner. Ini waterproof gel eyeliner. Coba kita buka. Bagus. Menurut aku ini bagus. Nih. Expirednya tahun 2021, jadi masih lama. Next, yang kedua aku dapet eyeliner pensil lagi, ini kayaknya. Ntar aku buka. Oh, ini. Ini aku dapet pensil alis yang warna coklat tua. Tuh. Tapi ini gak waterproof gitu guys, dan gak ada expirednya. Tapi ada BPOM-nya guys. Next, yang ketiga aku dapet Kutex Nail Moji namanya, yang warna, oh ini yang nomor 34 nih, nanti aku bakal pakai ini. Next, selanjutnya ada Kutex juga warna putih, ini nomor 15. Next, yang kelima, ini yang terakhir dari toko ini. Ini aku dapat yang warna hitam, nomor 03. Aku suka semua produk-produk ini, tapi miss-nya tempat ini di plastik guys, harusnya kan di box gitu karena namanya mystery box kan, tapi ini ditempatinnya di plastik, tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kita dapat produk-produknya. Next, dari toko selanjutnya guys, maaf ya kalau misalkan berisik, soalnya kayak ada pembangunan gitu di samping rumahku. Ini aku beli dari sini, dari sini pokoknya. Aku lupa ini aku beli berapa, pokoknya di sini aku dapat 4. Nih, terus ada free ini juga, apa ini namanya? Masker muka free. Karena katanya kalau misalkan kita beli 3 mystery box dapat satu hadiah gitu. Ini sih packagingnya rapi karena dipisah-pisah, nggak kayak yang tadi. Tuh. Yang pertama di sini aku dapat masker organik, masker kayak gini. Nanti aku bakal nyobain masker ini apakah bagus atau tidak. Next, yang kedua, oh ini lip scrub kalau nggak salah dari Yves. Baunya wangi guys. Nanti aku bakal nyari ini tuh buat muka atau buat bibir. Next, yang ketiga, ini aku dapet brush nih, dan ini tuh lembut guys, nggak ada mereknya, tapi nggak apa-apa. Next, yang keempat, ini kita buka dulu. Oh, ini masker gelatin, jadi untuk ngangkat komedo. Yang terakhir, ini aku dapat masker lagi dari Bio Aqua. Terus ini expirednya 2021, jadi aman buat dipakai.
Yang tadi coba kita lihat. Aku lupa tadi. Ini enggak ada expirednya. Ini juga enggak ada. Ini ada 2020. Jadi ini aman, guys. Jadi udah selesai semuanya, guys, aku unboxingnya. Nih, aku dapat segini. Ini yang pertama aku dapat eyeliner gel, terus kuas atau brush, terus ini eyebrow pencil dari Madame G. Ini Kotex dari Madame G. Kotex juga, dan Kotex juga dari Madame G. Terus dari Bio Aqua masker. Masker lagi dan scrub. Jadi guys, segitu aja unboxingnya. Nanti aku bakal taruh harganya tuh berapa-berapa aja, karena tadi aku lupa harganya berapa. Nah guys, jadi itu semua hasil dari unboxing kita. Dan segitu aja video dari aku. Buat kalian yang mau aku bikin video seputar makeup lain ya, kalian bisa komen di bawah. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan semoga kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dadah.